Kecelakaan maut antara sepeda motor dan sepeda minibus terjadi di Jalan Gunung Soputan Denpasar Barat, Senin 17 April. Insiden itu mengakibatkan seorang pengendara motor tewas. Kasihumas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi menerangkan, Satlantas Polresta Denpasar yang menangani kasus ini tak menemukan adanya kartu identitas korban. Kecelakaan tersebut bermula ketika Mr. X mengendarai motor Suzuki Shogun dari arah selatan menuju utara. Sedangkan dari arah berlawanan melintas minibus Toyota Hiace yang dikemudikan IGD Sudiarese 25 tahun. Tiba-tiba motor korban mengalami haluan terlalu kanan sehingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibatnya Mr. X meregang nyawa di tempat, sedangkan Sudiarese hanya mengalami kerugian material akibat kerusakan minibus. Jasad korban dievakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ke RSUP Prof. Ngurah. Tim Bali Express melaporkan.